Baik, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan coba mengatasi laptop yang nggak bisa nyala katanya setelah sleep. Ini laptop servisan orang, ini saya upload. Jadi permasalahannya itu laptop mah hidup, tapi kalau misalkan sleep tidak bisa hidup lagi meskipun udah dipencet keyboard atau tombol power ya, atau touchpad. Nah, ini untuk tipenya nih, Windowsnya original, tipenya HP ProBook tuh. Kita pencet-pencet nggak hidup, ini posisi sleep, ini nggak hidup dia. Coba kita matiin paksa dulu ya, tekan tombol yang lama dulu, pencet lagi biar hidup. Nanti kita mulai settingnya. Baik, sebelum video lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share agar channel berkembang, bersemangat, dan lebih kreatif dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Ini kita lanjut ya. Di sini, klik kanan, kita ke device manager ya. Kita akan mengecek masalah drivernya. Bagi teman-teman yang ngalamin yang kayak gini, biasanya ini emang karena driver atau settingan BIOS. Ini langsung kita ke driver VGA, display, adapter. Nah, di sini klik disable ya, disable dulu. Ya, disable dulu, klik yes. Nanti kita coba update drivernya ya. Jadi kenapa di disable dulu, ini biar drivernya error dulu, terus ketika error dia kita update biar dia mencari driver yang cocok gitu. Nah, ini yang terdeteksi drivernya ya, kita klik yang grafis itu yang paling atas. Ya, tinggal klik next ya. Nah, ketika sudah akan seperti ini, dia akan terinstall. Nah, kalau udah diupdate, kita restart. Ya. Terus restartnya kita masuk BIOS, Ini kan mereknya HP ya. HP masuk BIOS-nya itu tombol F10. Nah, di sini ya tampilan BIOS-nya. Kita setting tampilan BIOS-nya ya. Di sini checklist-nya dihilangin nih. Passboot-nya dihilangin. Biar proses startup-nya, driver-nya terdeteksi gitu, nggak ketinggalan. Terus kita ke menu power management ya, ke power management option. Nah, di sini ada deep sleep, jadi di checklist aja. Biasanya gara-gara ini deep sleep,
Nah, ketika itu kita save aja langsung F10, langsung yes. Langsung yes. Nah, baik, kita akan coba ke mode sleep ya. Kita akan coba apakah emang berhasil atau tidak gitu. Biasanya sih bisa, biasanya. Kita ke mode sleep. Nah, biasanya ini tadi mah nggak bisa ditekan apa-apa, jadi nggak hidup gitu. Coba sekarang kita tekan tombol ya. Tombol satu kali. Nah, kalau sekarang bisa dia, kalau tadi nggak bisa sama sekali. Nah, ini artinya penyelesaian masalah teratasi, guys. Terima kasih sudah menonton ya, guys. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini berkembang dan semangat lagi berbagi ilmu.